Selamat pagi semua, kita berjumpa lagi. Pagi ni saya nak memotong daging rusa, guys. Ini dia daging rusa yang kita beli semasa kita balik ke kampung hari tu. Bosku membeli 2 kilo daging rusa. 1 kilo RM40, guys. Sebelum ni kita beli 1 kilo saja. Bosku masih nak makan dan secara kebetulan ada orang yang menjual daging ini. Jadi kita beli, guys. Daging ini nanti saya akan iris nipis dan saya nak masak rendang. Okey, rendang daging rusa. Daging rusa yang saya sudah iris nipis tadi, guys, saya sudah potong. Ini dia, saya sudah campurkan dengan serbuk perasa dan juga garam, ya. Bahan lain yang saya nak guna untuk masak rendang daging rusa ini ialah bawang putih, cili kering, daun kunyit, serai, halia, rempah tumis, bawang bombay. Saya juga masukkan santan nanti, gula apung sedikit, ada rasa manis nanti sikit, ya. Saya masukkan juga sedikit asam jawa, paste asam jawa, ya. Rempah masak rendang. Dan juga saya masukkan kerisik, ya. Ini dia kerisik kelapa. Okey, sebab ni kita nak masak dan kita lihat hasil dia nanti, guys. Minyak kita sudah panas, guys. Kita nak menumis rempah tumis dulu. Masukkan serai, bawang bombay, masukkan halia, bawang putih dan cili, ya, cili kering saya tumbuk tadi. Baru kita masukkan rempah rendang tadi yang kita sudah campurkan dengan air. Saya akan masukkan di dalam pisau kita nanti supaya ini cepat dipotong rendang rusa ini. Baunya, guys. Saja cili kering tadi dan berapa susu pedas, ya. Saya nak masukkan rempah rendang yang kita sudah bantu dengan air. Kita nak masak guna pressure cooker masa singkat, ya. Okay, saya nak masukkan daging rusa. Ini daging rusa. Okay, banyak, guys.
garam tadi. Rendang daging rusa kita hampir kering guys. Akhirnya saya nak masukkan kerisik ya. Okey, saya masukkan kerisik supaya rasanya lebih mantap lagi guys. Saya juga nak masukkan daun kunyit ya. Ya, sekejap lagi kita akan angkat. Sampai kering guys. Okay, sudah empuk lah dagingnya. Sikit lagi airnya. Rendang daging rusa kita sudah masak guys. Ini rupa dia. Sekejap saja kita masak guna pressure cooker tadi. Isi daging sudah empuk guys. See.